meluapnya Sungai Hantakan dan Sungai Baraba yang terus meninggi sejak Kamis dini hari membuat ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah lumpuh total. Ketinggian air yang mencapai 2 meter membuat jalan raya dan perumahan di kota Baraba tersapu banjir. Dari video kiriman warga, lapangan Dwi Warna yang menjadi pusat keramaian dan kantor DPRD Kabupaten HST kini terendam. Sejumlah mobil mati mesin dan terendam di jalan raya. Air yang terus meninggi juga menerjang komplek perumahan yang sebagian sudah mencapai atap rumah di Desa Halat dan Hantakan. Dari Baraba, Kalsel 1 Net.